Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahidin Acong. Oke okay guys, kali ini seputar Yamaha Alfa ya. Saya kali ini sedang ada di markas besar Ayatek. Yes. Siap. Oke okay guys, kali ini seputar pengapian ya guys. Nah ini bagian spool bag magnet Yamaha Alfa. Jadi sekarang sedang dililit ya. Ini sudah beres lilitannya tuh. Sudah beres, sudah di up. Pakai ukuran 0,13 ya, 13. 0,13. Ampere sudah naik ya. Jadi tinggal dipasang saja ya. Kita lihat gimana hasilnya. Dan CDI juga tuh. Bila ada yang kurang nanti dikoreksi lagi ya CDI. Oke, coba nanti jalan dulu lah. Ya, kita coba jalan dulu. Dicoba dulu. Kebetulan motornya ada di hadapan kita gitu. Iya, nah itu kita motornya coba ya. Coba jalan dulu, nanti kita revisi di CDI kalau kurang apa kurang apanya. Soalnya kan beda joki, beda juga cara pegang gas gitu. Iya, betul, guys. Nah, jadi ini tidak asal hidup lah. Kita maksimalkan di sektor pengapian ya. Nah, ini guys ya, spool orsinilnya ya. Tuh, kecil ya. Tuh bedanya ya. Wah. Ima gendut 10 badak, besar ya, ampere up banget ini. Beda ini besi kerennya juga, ini tipis ya. Tuh, beda lebih ini. Tipis, jadi reduksinya lebih baik ini. Oke guys, bagi kalian rekan-rekan yang mau up spool, nah silakan komen ya, nanti diselipkan di kolom komentar nomornya dan juga alamatnya. Nih Rayatek ya. Jangan lupa subscribe juga ya, channel subscribe saya. Rayatek. Follow juga TikTok Rayatek TikTok ya. Iya. Oke okay guys, nanti kita lihat ya hasilnya. Oke okay guys, dilanjut ya. Ini sudah terpasang ya spoolnya ya. Ini mau ngetes percikan apinya ya. Ajik. Video ada ini. Ajik. 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 Halo. Anjir, kala-kala. Oke okay guys, tadi kesetrum ya. Besar sekali. Tuh guys ya. Sorry, jadi guys. Standing eh, dua ketiga juga lumayan loh. Saatnya mau mana si ujangnya teh? Mantap, 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 mantap. Alfa rasa pos one ya. Kita nanti tunggu nih komentarnya gimana ya sama ownernya, karena saya gak tahu juga ya rasanya seperti apa gitu pertamanya. Wah jujur alitan nih motornya.